please jangan bully gue karena mungkin gue terlalu nasir di awal-awal video ini. Oke, okay, jadi back to yes, my vlog. Oke, okay, jadi hari ini rencananya kita mau belanja bulanan yang memang udah telat banget. Jadi kita belanja bulanan sekitar tanggal 20-an, yes, karena emang udah tanggal tua banget sih sebenarnya, dan gue tuh nggak berharap banget ada diskon, tapi sangat-sangat berharap ada diskon. Nah, jadi gue lari ke hari-hari yang ada di BTC. Biasanya di hari-hari itu masih ada diskon yang buy one get one, buy two get one, pokoknya yang diskon-diskon yang mungkin di supermarket lain tuh nggak ada di tanggal-tanggal segitu, atau so tau banget gue. Ya, jadi ini kita udah di hari-hari dan ternyata masih padat. Sorry, jadi gue ini kemarin belanja sekitar tanggal 16 Juli, ya termasuk udah pertengahan tanggal tua juga ya kan, kecuali kalau kalian gajian di tanggal 10, maybe itu tanggal muda buat kalian, tapi nggak buat gue. Dan ternyata di sini masih banyak promo-promo, alhamdulillah ya. Gue milih tepat banget milih ke BTC ini, ada minyak Sanko sekitar harga 33.000. Kalau di tempat gue biasa tuh 34.000, lumayan hemat 1.000. Dan ini ada Mama Lemon, terus juga ada Sunlight yang segede gaban itu diskon, tapi Sunlight itu kayaknya produk Israel nggak sih? Gue juga bingung, iya atau enggak. Pokoknya sorry banget kalau misalnya gue beli produk Israel di sini, ada yang diboikot gitu. Terus kalian harus tahu, ini sabun mandi wangi banget, pokoknya kalau kalian belum pernah coba, kalian coba Zen yang merah ini tuh wangi banget. Terus gue pakai lulur Ayudia, ini lulurnya juga bagus banget buat ngangkat daki-daki lu. Murah dan awet kalau misalkan makainya seminggu sekali ya. Nggak lupa ini beli per sabun muka, terus juga beli santan. Wajib banget stok santan di rumah karena anak aku itu termasuk anak yang suka santan, terus sebagai baby booster gitu. Terus ini ngelihat ikan, ikannya seger-seger banget. Ini ada kerang kupas. Kerang kupas salah satu lauk favorit suami aku. Ada juga udang yang kelihatannya seger banget. Ini suami udah rela banget minta dibikinin udang tepung. Tapi asli bikin udang tepung itu mager banget karena bikin ngotor-ngotorin atau banyak banget perlengkapan yang dipakai. Alas-alasnya gitu, tepungnya, terus minyaknya juga banyak banget yang dipakai, dan akhirnya tuh sisanya pasti kebuang karena banyak tepung yang numpuk, iya gak sih? Nah, ini aku masih cari-cari beberapa produk yang kira-kira udah habis, tapi jangan sampai lupa gitu, maklum ya. Tadi nggak sempat bawa catatan juga, sebenarnya udah nyata tapi lupa, namanya juga ibu-ibu ya kan. Di sini juga nggak lupa buat beli saus karena sausnya habis, terus ternyata saus juga masih banyak yang diskon, termasuk ada yang buy one get one. Terus ini ada jamur enoki, wow, 3.000, karena biasanya gue beli di tukang sayur itu 5.000 per satu pieces, iya nggak sih? Jadi langsung nyetok aja buat bikin indomie tuh enak banget guys. Nggak lupa buat beli jajanan, ini ciki-ciki anak aku dan juga suami aku, mereka tuh selalu nyetok ciki-ciki. Kalau aku sih sukanya biskuit, ya nggak sih? Ada yang sefrekuensi sama aku. Nah, ini ada beberapa makanan yang diskon, ada Pringles. Pokoknya kalian kayaknya kalau suka jajan-jajanan terus suka diskonan, kalian coba buat datang ke swalayan atau hari-hari. Ya, swalayan hari-hari gitu kan. Ini lagi cari-cari pewangi mobil yang nggak bikin mabok, tapi kenyataannya kalau setiap masuk mobil gue pusing, nggak tahu kenapa. Oke, jadi ini waktunya udah malam dan udah selesai, jadi segitu aja video grocery shopping bulan ini, singkat, padat, dan apa ya, jelas. Dan sorry banget kalau misalnya hari ini tuh nggak terlalu sopan gitu, karena gue ngomongnya gue lu. Maaf banget. Pokoknya intinya jangan bosan-bosan buat nonton vlog aku. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini kita mau pulang, makan dulu, baru pulang ke rumah. Bye-bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.